بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat bertemu dengan limpah dan juga izin nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis ilmu yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rawdatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman syurga. Kita nak membahaskan berkaitan dengan 10 prinsip pengisian jiwa, dan kita masih lagi pada membahaskan usul ataupun prinsip yang ketiga Al-Quran Al-Karim, manba'u tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran Al-Karim adalah sumber pengisian jiwa. Baik, jadi sebelum ini kita dah sebutkan tentang apa yang ditekankan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, iaitu berkenaan dengan apa yang difahami oleh para sahabat, iaitu berkenaan dengan kewajipan terhadap Al-Quran. Dan kita dah sebutkan tentang Al-Quran adalah penyembuh, dan makna yang diungkapkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang dinukilkan oleh Syekh. Kemudian dalam halaman yang ke-45 disebutkan tafsir bagi makna bagi ayat alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Yani orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedangkan mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 121, kemudian ditafsirkan oleh para sahabat Nabi dan juga tabi'in, tilawatul kitab haqqa tilawah, membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan berlaku dengan membacanya, menghafal, memahami dan mentadabburinya dan mengamalkannya. Ada berapa? Ada lima. Yang disebutkan oleh Syekh ada lima. Di sini membaca, yang pertama menghafal, kemudian memahami, kemudian mentadabburi, yang keempat dan beramal dengannya. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Baik, di hadapan kita ini ada lima juga, tetapi kita pecahkan mengikut kesesuaian ataupun mengikut kita boleh katakan dia tak lari juga daripada pembahagian yang disebutkan oleh Syekh, cuma dia ada perbezaan sikit. Kita tambah apa? Mendengar. Sebab apa kita tambah mendengar? Sebab memang dalam ayat dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita mendengar. Fastami'u lahu wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Maka fastami'u, dengar, ada istimak. Al-istimak maknanya mendengar. Baik, dan ini juga maknanya sebenarnya membantu kita untuk memberikan panduan dan petunjuk kepada umat Islam hari ini. Dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, fastami'ulah, kedengarlah. Maknanya pasanglah telinga, dengar, fastami'u. Wa ansitu,
diamlah. Insat maknanya diamlah. La'allakum turhamun, moga-moga kamu diberikan rahmat, dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang kita letak yang pertama untuk al-istima', kerana kita tahu kerana al-Quran adalah jika kita tengok hari ini dari sudut sautiat, yakni dari sudut rakaman audio, dan sama ada dalam bentuk format audio ataupun video, sudah tersebar dengan pelbagai murattalat ataupun murattal bacaan tilawah, yang kita katakan dalam bacaan yang pelbagai, dibacakan oleh qari-qari yang pelbagai di seluruh dunia. Dan untuk mencapainya, Al-Quran ini maknanya untuk kita yang paling mudah hari ini adalah inilah yang pertama, ini yang paling mudah sekali untuk kita capai hari ini, kerana ada di dalam telefon-telefon smartphone kita, telefon-telefon pintar kita, peranti-peranti kita, ataupun mereka yang ada apa gadget peranti di rumah dan sebagainya. Dan itulah yang paling mudah sekali untuk kita capai, untuk kita apa dapat keberkatan dan juga kebaikan yang ada pada Al-Quran, iaitu al-istima'. Ini paling mudah sekali, maknanya dengan kita memasang dan kita mendengar, serta kita diam dan juga cuba untuk menghayati bacaan yang kita dengar, al-istima'. Dan ini juga adalah salah satu isyarat yang ditunjukkan oleh sebahagian ulama untuk memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang terpesong ataupun tersalah jalan apabila menjadikan muzik sebagai apa yang kita selalu dengar, gaya hidup, lifestyle, sehingga ada yang mendakwa kononnya jika tidak ada muzik, alat-alat muzik ataupun nyanyian muzik dan sebagainya itu, ada yang mereka mendakwa kononnya tidak tidak apa boleh memberikan ketenangan ataupun tidak apa dia memberikan kebaikan kepada mereka. Tetapi itu semua adalah kebatilan yang dihiasi dengan kebaikan. Dan kita tahu bahawasanya muzik ini, alat-alat muzik ini, nyanyian dan seumpamanya, alat-alat muzik itu sendiri dalam keempat-empat mazhab yang mu'tabar, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yakni mazhab Imam Malik, iaitu Malik bin Anas Al-Asbahi, Imam Dari Al-Hijrah Maliki, mazhab Maliki, kemudian mazhab Imam Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yakni mazhab Hanbali. Keempat-empat mazhab ini dengan sepakat mengharamkan alat-alat muzik. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Dan bahkan kesepakatan itu dinukilkan juga daripada para sahabat. Maknanya ijma' dia adalah ijma' yang mu'tabar. Adapun khilaf yang berlaku adalah khilaf yang datang kemudian. Khilaf yang datang kemudian, ya, kita katakan mungkin dari sudut kita apa kita katakan, kita dari sudut kita apa, apabila ada ulama yang berpendapat, ulama terkemudian, mutaakhirin yang berpendapat akan keharusan atau bolehnya alat-alat muzik itu, tetapi perlu kita faham apa yang mereka bawakan atau pendapat itu tetap tidak boleh melawan ijma' mutaqaddimin, ijma' golongan yang terawal, iaitu ijma' para sahabat, kemudian ijma' yang dinukilkan daripada keempat-empat imam mazhab. Dan walaupun perkara tersebut kita kata akan telah berlaku ijma', ya, kita tak nafikan ada ulama' dalam kalangan mutaakhirin, kalangan ulama' yang mu'asirin, yang terkemudian, mereka yang kita ya, kita tak nafikan mereka itu ada dalam kalangan ulama', kita doakan keampunan rahmat kepada mereka. Tetapi perkara yang salah tetap salah, perkara yang berlawanan dengan kebenaran tetap berlawanan dengan kebenaran, dan kita tinggalkan kesalahan yang mereka lakukan itu, dan kita tak ikut, dan kita mendoakan kerahmatan, keampunan untuk mereka. Dan dalam masa yang sama, jika ada dalam kalangan
kaum muslimin, saudara kita atau sahabat kita yang berpendapat dengan pendapat mereka itu, maka kita tak nafikan dari sudut mereka nak mengikuti salah satu pendapat ulama, tetapi tetap dijelaskan kebenaran. Apabila telah dijelaskan kebenaran, mereka masih lagi nak mendengar, masih lagi memberikan alasan, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendoakan hidayah dan petunjuk kepada mereka dan untuk kita juga, supaya Allah Taala tetapkan kita di atas kebenaran. Baik, jadi masalah tentang isu tentang muzik ni memang sudah menjadi polemik lah, memang akan akan sentiasa dibahaskan. Cuma kita dah sebutkan tadi apa yang telah dinukilkan oleh antaranya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, kemudian ramai lagi dalam kalangan ulama' mu'asirin yang mereka mentahkik semula khilaf-khilaf yang cuba untuk dikemukakan tentang ataupun isu berkenaan dengan alat-alat muzik ini. Tetapi kita lihat dan sudah dibantah keraguan-keraguan ataupun subahat yang dikemukakan tentang isu tersebut. Dan kita melihat bahawasanya apa yang lebih baik dan apa yang lebih mendekati kebenaran adalah kita melazimi Al-Quran, As-Sunnah dan juga Ijma', dan antaranya adalah dengan kita memberikan bimbingan kepada kaum muslimin supaya mereka mendengar bacaan Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, bukan kita menggalakkan mereka untuk mendengar nyanyian dan juga alat-alat muzik. Ada tempatnya yang dibahaskan oleh ulama' pengecualian-pengecualian tentang isu berkenaan dengan nyanyian, syair dan sebagainya. Tetapi kita sebagai seorang muslim, maknanya kita perlu berhati-hati dan berwaspada. Walaupun pengecualian-pengecualian, contoh macam ketika Eid, perayaan, maka diberikan rukhsah ataupun diberikan kelonggaran untuk maknanya dialunkan nyanyian, nyanyian ataupun syair pada hari perayaan. Dan sebahagian ulama lagi menyebutkan tentang perkara-perkara yang berkait dengan urusan kenegaraan seperti ketenteraan dan sebagainya, ada perkara-perkara yang mungkin ada pengecualian daripada satu sudut, iaitu pada perkara-perkara yang melibatkan urusan urusan-urusan seperti untuk membangkitkan semangat dalam peperangan, untuk dalam urusan ketenteraan dan sebagainya, itu diberikan pengecualian. Tetapi tetap tidak boleh diluas-luaskan, tidak boleh diluas-luaskan sehingga mengabaikan Al-Quran, sehingga menjadi musibah apabila orang Muslim atau orang Islam itu sendiri mereka mendahulukan nyanyian-nyanyian itu, alat-alat muzik itu, melebihi Al-Quran. Itu yang kita katakan setiap Muslim tidak boleh merasa tenang ataupun merasa gembira apabila Al-Quran itu diletakkan di belakang ataupun Al-Quran itu diabaikan dan ditinggalkan oleh Iyazubillah. Sebab itulah kita, kalau kita lihat sebahagian ulama' mereka meletakkan al-istima' itu yang pertama, kerana mereka melihat realiti hari ini yang mana umat Islam, bahkan manusia, masyarakat secara umumnya diuji dengan nyanyian-nyanyian dan muzik-muzik ini yang sudah dikatakan menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup, sehingga ada sebahagian orang yang dia menyangka bahawasanya perkara yang berkait dengan nyanyian dan alat muzik ini seakan-akan hal tersebut tidak boleh dipisahkan dengan dalam kehidupan. Walhal kita lihat sebenarnya perkara tersebut banyak kemudaratan yang mungkin kita tak nampak dari sudut kemudaratan nyanyian dan alat-alat muzik ini pada hati. Pada hati, dan itu dibincangkan dan dibahaskan dengan tuntas dan panjang lebar oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Bagaimana dia bincangkan tentang bagaimana perkataan-perkataan athar, riwayat daripada sahabat Nabi, daripada salafus salih tentang bagaimana nyanyian itu boleh menimbulkan atau menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, dan penamaan-penamaan yang datang dalam syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah yang menamakan nyanyian-nyanyian dan alat-alat muzik ini sebagai lahwal hadith, perkataan yang sia-sia. Kemudian
kemudaratan yang sangat banyak, antaranya lagi yang sabit daripada salaf, daripada tabi'in, daripada sahabat Nabi ataupun daripada tabi'in dan atba'u tabi'in, mereka menamakan nyanyian ataupun alat muzik ini dengan ruqyatuz zina, yakni jampi yang menggalakkan atau mendorong kepada perzinaan. Dan itu semua adalah contoh-contoh kemudaratan yang sangat banyak yang kita boleh lihat. Dan kita tambahkan lagi dengan melihat realiti, hakikat bila orang yang, kalau kita tengok kajian-kajian yang menunjukkan bahawasanya banyak jenayah-jenayah juga yang dahsyat yang berlaku juga ada kaitan dengan muzik-muzik yang tertentu. Contohnya macam kalau kita pernah lihat di Amerika Syarikat, pernah berlaku banyak kes-kes pembunuhan yang mengerikan, yang didorong oleh lirik-lirik lagu-lagu muzik-muzik ataupun lagu-lagu yang mengandungi unsur-unsur satanik, unsur-unsur satanism yang menyeru dan mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada penumpahan darah ataupun membunuh diri dan sebagainya dan seumpamanya. Wallahul musta'an wa alaihi atuflah. Dan sebab itulah kita sebagai seorang Muslim hari ini dakwah kita adalah mengajak masyarakat untuk meninggalkan alat-alat muzik ini dan meninggalkan nyanyian-nyanyian ini dan mengajak mereka kepada mendengar Al-Quran, al-istimah Al-Quran. Sebab itu apa sahaja usaha yang menyeru atau mengajak manusia untuk mengagungkan Al-Quran, untuk mengangkat martabat Al-Quran, antaranya adalah dengan istimah mendengar Al-Quran. Kalau kita tengok di Madinah contohnya, banyak rakaman-rakaman audio, rakaman-rakaman daripada qari, masyayikh yang mu'tabarah ataupun yang mu'tabar, bacaan mereka itu diakui, dirakam sejak daripada tahun 1970-an lagi. Kalau kita tengok rakaman-rakaman suara-suara daripada masyayikh, daripada imam-imam Masjidil Haram contohnya, kemudian kita hari ini ada dari video di YouTube dan sebagainya juga mempunyai rakaman-rakaman, antaranya adalah apa yang diusahakan oleh kerajaan Arab Saudi melalui idha'ah, iaitu radio mereka, dan juga melalui laman-laman YouTube mereka yang hari ini sudah ada pelbagai bacaan-bacaan, dan juga ditambahkan lagi dengan perkara-perkara ataupun usaha-usaha daripada berbagai pihak yang mereka merakam bacaan-bacaan qari yang tertentu dan sebagainya. Itu sangat banyak. Itu sangat banyak dan kita boleh cari dalam Quran. Dan juga begitu juga di negara kita ni juga ada usaha-usaha daripada beberapa orang tokoh dan sebagainya, mereka juga ada usaha-usaha untuk membuat rakaman bacaan Al-Quran. Dan itu kalau kita tengok adalah salah satu bentuk usaha. Maknanya kalau kita tengok ada sahabat-sahabat kita yang ataupun ada anak-anak kita atau sahabat-sahabat kita, saudara kita yang mereka diberikan suara yang merdu. Ini antara faedah yang diungkapkan oleh sebahagian masyayikh kami, guru kami di Madinah dulu. Apabila ada beberapa orang sahabat kami yang Allah Ta'ala beri mereka suara yang merdu, suara yang indah, mereka apabila mereka baca Al-Quran, maknanya mereka dapat memberi kesan, pengaruh melalui bacaan-bacaan Quran mereka yang ada tafsir, ada kesan pada bacaan mereka itu. Ya, kita katakan bacaan Al-Quran pada asalnya maknanya kita mendengar dari sudut makna, dari sudut kita memahami makna. Tetapi tidak dinafikan sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, zayinu aswatakum bil Quran, maknanya perhiaskanlah atau perindahkanlah suara kamu ketika membaca Al-Quran. Laisa minna man lam yatarannam bil Quran, bukan dalam kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Maknanya melagukan di sini maknanya dengan membaca dengan kita kata memperindahkan suara, bukan dengan takalluf yang kita dah bahaskan sebelum ni sedikit, bukan dengan bentuk mengada-adakan bacaan yang baharu ataupun dengan lagu-lagu yang bukan diizinkan. Tetapi kesemua itu kalau kita tengok
dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk melagukan Al-Quran, memperindahkan suara itu, menunjukkan kepada kita ianya adalah wasilah untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk mengagungkan Al-Quran. Sebab itu kalau ada saudara kita atau sahabat kita yang Allah Ta'ala rezekikan kepadanya suara yang merdu, lebih baik dia membaca Al-Quran, menggunakan suara dia yang merdu itu dengan dia membaca Al-Quran, dengan menjaga tajwidnya, dengan membaca dengan tartilnya, menjaga hukum hakam makhrajnya, itu lebih baik berbanding dengan kita suruh dia menyanyi. Betul tak? Maknanya kalau ada sahabat kita, saudara kita yang Allah Ta'ala berikan suara dia itu merdu, maknanya lebih baik kita suruh dia, galakkan dia untuk baca Al-Quran dengan baik, dengan maknanya dengan mutqin, dengan sempurna. Kemudian dilakukan usaha untuk apabila dia dah sampai tahap dibaca Al-Quran tu mutqin, maknanya dibaca dengan baik, baca dengan dengan sempurna, maka dia boleh memberi manfaat kepada orang lain melalui bacaannya. Antaranya apa yang disebutkan oleh syekh kami, ada seorang kawan sahabat kami dulu, dia memang suara dia sedap dan dia dah jadi imam apa semua. Kemudian syekh, ada seorang syekh kami ni dalam kelas dia bagi idea kepada sahabat tersebut. Dia kata mula-mula dia sebutkan secara umumlah, dia sebut semua dalam kalangan kita ni Allah Ta'ala permudahkan mengikut kemampuan masing-masing. Ada orang yang dia Allah Ta'ala bagi dia kelebihan melalui ini, ada orang Allah Ta'ala bagi kelebihan dia melalui jalan ini, ada orang kelebihan dia macam ni. Maksudnya masing-masing ada kelebihan masing-masing. I'malu fa kullun muyassirun lima khuliqalah. Beramallah setiap dalam kalangan kalian dipermudahkan oleh Allah berdasarkan apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan dan Allah memudahkan untuknya. Maknanya ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia, contohnya tadi, ada yang Allah Ta'ala bagi dia ada suara yang merdu. Jadi sepatutnya kita untuk menghalang dia daripada terjebak dalam perkara yang mungkin orang beranggapan lebih baik dia menyanyi dan sebagainya, tidak. Kita katakan lebih baik dia menjadi salah satu daripada tentera-tentera Allah, junudur rahman, junudullah, iaitu dengan dia menyampaikan bacaan Al-Quran melalui suaranya. Maknanya bagi mereka yang lelaki lah, kerana yang perempuan itu ada perbahasan dalam kalangan ulama yang jelas menunjukkan maknanya kalau maknanya bagi wanita itu dia yang sesuainya untuk sesama dia lah sebenarnya, sesama kaum wanita, untuk dia menjadi guru dan sebagainya kan, tapi bukan untuk dinikmati suaranya itu. Tapi beza dengan mereka yang dalam kalangan orang lelaki, maknanya memang ada perintah daripada syariat dan memang Nabi SAW sendiri mendengar bacaan-bacaan yang indah daripada para sahabat, contohnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mempunyai suara yang merdu, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan ramai lagi sahabat. Dan ketiga dalam apa peringatan syekh ada sebut dekat seorang sahabat ni, dia kata apa salahnya kalau kamu buat rakaman. Saya rasa tu tahun dah dekat berapa tahun dah kan. Sebelum tu maknanya dia mungkin tak dapat idea kan, mungkin dia tak ada, dia maknanya tak terfikir nak buat benda tu. Mungkin kebanyakan orang dia dah terfikir, rakaman dah banyak kan, maknanya suara-suara kuari yang lebih hebat tu dah banyak, buat apa aku nak buat lah. Tetapi Syekh kata kan, Itu yang dah ada tu, mereka akan dapat pahala sampai mereka mati, orang dengar bacaan mereka. Kamu saya kata dekat sahabat kami tu, kamu, maka dia pun selepas tu bila balik dia selesai apa dia belajar di sana, maka anda cuba check dah berapa tahun lepas tu memang dia dah buat. Tak ingat dah nama dia, Abdul Rahman Syekh, jadi dia dah jadi Syekh lah Abdul Rahman. Memang bacaan dia sedap dan maknanya dia buat. Sekarang kan dah mudah kan, dia buat apa account, ada group, ada team dia, maknanya dalam YouTube itu maknanya disebarkan bacaan dia melalui audio dan dibuat video-video yang dia edit video-video. Itu salah satu contoh kan, salah satu contoh. Maknanya kalau ada sahabat kita, saudara kita yang Allah Ta'ala bagi dia dari sudut kita kata mungkin dia ada suara yang merdu,
orang indah, maknanya kita galakkan dia untuk menjadi mereka yang menyebarkan Al-Quran melalui suara-suara mereka. Al-istimak, maknanya kita kata, supaya terrealisasi apa al-istimak tadi. Kan, supaya orang, maknanya orang tahu, oh okey. Contoh kalau kita sekarang ni dah ada qari-qari yang banyak dan ramai dalam kalangan masyayikh dan dalam kalangan kita kata yang legend-legend pun ramai kan. Dan tetapi kita kalau boleh kita katakan kita nak ramaikan lagi supaya manfaat tu lebih kan. Jadi kita kata ada qari daripada Malaysia contoh. Maknanya dia paling kurang maknanya orang yang di Malaysia itu sendiri akan mendapat kebaikannya. Itu contoh maknanya kenapa kita sebutkan al-istimak di sini, maknanya untuk kita nak counter perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang haram seperti menggalakkan orang untuk mendengarkan nyanyian ataupun alat-alat muzik. Untuk kita kata itu antara bukan kita sebut alternatif tau, tapi dia adalah kewajipan. Dan sebahagian orang bila dia kata macam mana kita nak counter orang yang suka dengar muzik, dan sebenarnya kita alternatif dia adalah buat dengar macam Quran, bukan alternatif. Betul tak? Sebab kalau alternatif dia adalah pilihan. Kan? Dia kata kalau macam tu bolehlah dengar muzik kemudian dengar Quran. Tak. Kan? Kamu kamu wajib tinggalkan mendengar nyanyian atau muzik itu. Kan? Dan kamu gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, ahsan al-hadis. Kan? Iaitu khairul kalam, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kalam, iaitulah Al-Quranul Karim. Itulah kita kata antara usaha yang perlu digerakkan. Dan ada sebahagian daripada sahabat kita, tak salah anda, sahabat kita yang selalu kalau ada kita punya program-program di sini, selalu kita jemput dia baca Quran. Maknanya ada usaha dia pun ada, baru ni ada di Mesiana, dia ada bagi tahu tentang niat dia nak buat projek untuk rakaman bacaan Quran kan, dan dia minta bantuan kat situ kan, dia minta bantuan. Jadi anda pun terlepas tak perasan, tapi bila tengok balik baru perasan, maknanya baru teringat tentang ada usaha. Maknanya siapa-siapa sahaja daripada kalangan saudara kita yang mereka ada nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka melalui suara mereka. Kerana tak ramai kan, even ustaz-ustaz pun tak boleh kan. Kita mengajar ni, kita cuba nak baca Quran sedap macam ni pun tak boleh, tak jadi. Sebab bukan kita punya bidang dan bukan kita punya, maknanya Allah Ta'ala tak mudahkan kita untuk tu kan, baca nak bagi sedap tu jadi tak sedap tu. Jadi macam mana lain, nak baca nak bagi sedap tu tak sedap. Kita baca biasa saja. Kita saja boleh dengar, orang lain mungkin tak dengar, menyampah dia dibaca kan tak. Kan. Orang lain mungkin dia dengar tu tak sampai dekat. Tapi ada orang yang dia baca semua orang boleh. Maknanya boleh sampai pada hati mereka, dan boleh kita kata mereka bila mereka dengar bacaan dia tu maknanya menenangkan. Dan kita bagi contoh macam Syekh Mishari Al-Anfasi. Dan satu dunia maknanya mendengar bacaan dia. Cuba bayangkan berapa banyak pahala dia. Betul tak? Subhanallah. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Masih hidup lagi. Syekh Muhammad Ayyub, guru kami. Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah ta'ala, guru kami, guru tafsir kami. Kan? Memang dalam kelas dulu, kalau anak-anak murid dia tengah hadir, dia ada kami dulu tafsir. Dekat Madinah dulu. Rahimahullah. Kan? Tapi bila dia tengah-tengah mengajar tafsir tu, kemudian dah rehat dan sebagainya, adalah anak-anak murid ni suruh Syekh perlu baca sikit, kami nak dengar. Tu Syekh jawab apa? Syekh kata kamu nak dengar kat kaset, dengar kat audio, banyaklah. Aku aja tafsir sekarang ni. Dia melawaklah kan. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi kita tengok bacaan-bacaan mereka itu maknanya sampai sekarang ni masih di asam. So mereka, walaupun mereka meninggal dunia, maknanya itu adalah salah satu amal jariah mereka. Amal jariah, sedekah jariah yang berterusan, maknanya bacaan Quran mereka itu didengari sehinggalah mereka, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Itu antara contohlah, maknanya kita dapat bantulah kalau ada sahabat-sahabat ataupun anak-anak kita yang cenderung, maknanya anak-anak kita hari ini yang di sekolah-sekolah dan sebagainya, mereka yang kita tak boleh nafikan maknanya
dari sudut ada orang yang Allah Ta'ala bukakan dia, Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk dia mendapat nikmat tersebut, maknanya dari sudut suara, ataupun mereka yang diuji Allah dengan suara yang indah. Ini contoh macam mereka yang saudara kita atau anak-anak kita atau sahabat kita yang mereka mungkin daripada bidang muzik, kan, kita nak ajak mereka untuk supaya taubat, ikut jalan yang benar. Dan mungkin perkara-perkara yang mungkin ada perkara yang kita boleh ambil kebaikan yang ada pada mereka itu, kita jadikan mereka itu sebagai lebih baik. Bukan kita kata alternatif tadi, tak, lebih baik kan. Daripada dia seorang penyanyi, dia jadi lebih baik ini qari, membaca Al-Quran, menyampaikan kalam Allah, dan orang dengar bacaan dia mendapat pahala, kan, bila orang mendengar bacaan dia. Itu lebih baik. Dan itu kita katakan, kita letakkan yang pertama, al-istima'. Dan ini antara yang disebutkan dalam kitab Mabadi Tadabburi Al-Quran Al-Karim oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Zabin Al-Muqairi, iaitu salah seorang guru Al-Quran atau guru tafsir hadis di kuliah syariah di Jami'ah Kuwait. Dalam kitabnya Mabadi Tadabburi Al-Quran Al-Karim, Tadabburi Al-Quran Al-Karim, disebutkan tentang al-istima' ni yang pertama. Sebab kita faham maknanya, kita yang dalam buku kita ni disebut, Syekh tak sebutkan istima' tu kerana dia dah termasuk dalam bacaan sebenarnya, termasuk bacaan. Tapi kita sebut ni sebab dia bersesuaian dengan zaman kita sekarang ni, sebab orang dah kan kat peranti-peranti dah ada maknanya audio dan sebagainya, mudah untuk kita dengar bacaan Al-Quran. Jadi kita kena highlightkan lagi, maknanya seorang Muslim maknanya dia tak boleh jadikan muzik sebagai lifestyle dia, tetapi jadikan Al-Quran sebagai gaya hidup dia. Maknanya digantikan Quran, bukan dengan alat-alat muzik ataupun nyanyian. Itu point dia, kan? Maknanya kita tekankan perkara tersebut. Baik, itu yang pertama. Kalau kita lihat al-istima' dan apa dalilnya dalam surah surah Al-A'raf ni, kan, 204. Baik, kemudian yang kedua apa? At-tilawah, membaca. At-tilawah, dan ini kita dah sebutkan sebelum ni pada perkataan Syekh, iaitu haqqa tilawatihi alladhina atainahum alkitaba yatluunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Mereka yang membaca dengan sebenar-benar bacaan ini kita dah sebutkan, iaitu mereka yang menghimpunkan ke lima-lima perkara yang di hadapan ini. Sebenarnya dia yang itu yang dimaksudkan dengan haqqa tilawatihi, dia menghimpunkan ke lima-lima perkara. Kemudian memahami dan membaca, memahami ataupun menghafal, menghafal. Ini menghafal ini apa dia punya signifikan, ataupun kita nak faham apa tanggungjawab kita dan apa kewajipan yang kita perlu fahami dan kita perlu perkasakan dari sudut kita kata kita mengerahkan daya, upaya, tenaga, harta benda kita untuk merealisasikan hal tersebut, iaitu dengan adanya pusat-pusat pembelajaran Al-Quran dan ma'had-ma'had tahfiz. Itu maknanya dari sudut yang lebih maknanya lebih luas. Dan maknanya okey, kita di sini kita alhamdulillah kita ada Yayasan Ta'lim, kan, ada Darul Ta'lim. Darul Ta'lim memang fokus untuk pengajian Quran. So kita yang dah ada dekat sini, kita perkasakan, maknanya kita sebarkan, kita perkasakan pembelajaran Al-Quran itu, pembacaan dari sudut hafalan, dari sudut apa makna, apa dia mengetahui makna, kemudian dari sudut tafsirnya, kemudian dari sudut tadabbur. Sebab itu bila kita tengok kuliah-kuliah yang berbentuk tafsir dan tadabbur ni memang perlu diperbanyakkan. Kerana kita tahu masyarakat kita, memang kita tahu semua yang boleh baca Quran ni memang dah ramai. Yang boleh baca Quran ni yang kita dah sebut sebelum, jawab, taranum yang sampai tahap level yang tertinggi, dah ramai.
Dan cuma kita memang kena fokuskan pada untuk melahirkan mereka yang mampu memahami Al-Quran dan mentafsirkan seperti mana yang ditafsirkan oleh golongan Salafus Salih. Itu yang paling penting. Maknanya kita kena highlightkan pada macam mana kita nak faham dan kita nak tafsir. Bukan kita nak tafsir, kita mengambil tafsir daripada Salaf. Maknanya tafsir daripada Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in atba'atim, Salafus Salih. Yang tu yang perlu ditekankan dan perlu diperkasakan. Maknanya dengan kita memperkasakan dari sudut pengajian tafsir itu, tadabbur yang mengikut kita kata tafsiran yang benar. Kerana memang kita tak nafikan, dalam masa yang sama kita berhadapan pula dengan tafsir-tafsir yang menyeleweng. Tafsiran-tafsiran yang menyeleweng. Apakah bentuk tafsiran yang menyeleweng yang kita hadapi hari ini? Iaitu mereka yang menyeru pembacaan Al-Quran dan mereka juga menggunakan tafsir, tetapi tafsir yang mukhalafah, yang bersalahan ataupun menyelisihi tafsiran yang difahami oleh golongan Salafus Salih. Kita ambil contoh yang mudah, maknanya dalam nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, asma'nya wa sifatih, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, itu termasuk dalam bacaan Quran kita. Sebab Al-Quran mengandungi apa yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya, nama-namanya. Dalam Al-Quran itulah cara macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia adalah kalam Allah, kalam Allah. Kata-kata Allah, yang Allah Ta'ala sendiri yang mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Sebab itu bila kita buka kitab akidah, ulama' salaf, ulama' ahli sunnah, mereka akan sebut beriman dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kama wasafahu bihi nafsuhu, sebagaimana yang dia sifatkan pada dirinya. Apa maksud sebagaimana dia sifatkan, sebagaimana dia sendiri sifatkan pada dirinya? Maknanya apa yang dikatakan dalam Quran? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Hakim, Fa'alun lima yurid. Bila kita baca semua ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, kata ulama salaf, faqira'atuhu tafsiruhu, bacaannya itulah tafsirnya. Maknanya kita kena faham apa yang difahami oleh Nabi SAW, maknanya dengan apa yang kita kata, makna yang ada pada lafaz itu ataupun pada yang terkandung pada ayat itu sendiri, yang disebut zahir ayat. Itu kita sebut zahir ayat itu. Mana? Itu yang disebutkan oleh sebagian salaf. Kalau kamu nak kenal Allah, maknanya lazimilah mushaf. Itu disebutkan oleh Imam Abdul Qahir At-Tabrizi Al-Syafi'i, yang wafat dalam tahun 700 lebih Hijrah. At-Tabrizi ni dia ada satu manzumah, dia ada satu himpunan syair yang di dalam itu dia ada sebut tentang maknanya nasihat dan pengajaran serta akidah yang wajib dipegang oleh seorang Muslim. Disebut dalam tu antaranya apa? Lazimilah mushaf. And lazimilah mushaf, maknanya kalau kamu nak kenal Allah, maka lazimilah mushaf, maknanya lazimilah Al-Quran. Maknanya itulah sumber. Maknanya kita nak kenal Allah SWT dengan kita baca Al-Quran. Apa yang Allah Ta'ala kenalkan, sifatnya, zatnya, sifatnya, nama-namanya yang ada dalam Al-Quran itu sendiri sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup berbanding dengan kita nak menggunakan ilmu kalam ataupun falsafah yang lari daripada Al-Quran sendiri, lari daripada apa yang terkandung dalam Al-Quran dan lari daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, jadi itu maksud kita maknanya dia lihat pada setiap kewajipan kita seorang Muslim itu pada rasul istimak tadi, ada kita dah sebut tadi contoh pengamalan ni, contoh apa benda yang kita nak terperkasakan. Kemudian dari sudut hafalan, maknanya apa yang kita nak kena perkasakan. Dari sudut sekarang ni ma'had tahfiz contoh, isu apakah perkara yang hari ini menyebabkan banyak isu yang berlaku pada ma'had tahfiz yang ada dalam negara kita. Contoh kita nak bincang dari sudut yang lebih luas, contohnya adalah dari sudut kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Bukan, anda melihat bukan kekurangan dari sudut dana dan sebagainya, kerana dana tu memang banyak dah. Tapi kekurangan dia dari sudut kita kata pengurusan dana. Dana dah ada tapi pengurusan dana.
Dan kita hari ini di zaman yang mana dana-dana ini sering disalahgunakan, khususnya pada perkara-perkara yang melibatkan keagamaan. Macam yang baru ni keluar dalam laporan satu akhbar, kita sedia maklum dalam hari Selasa lepas, maknanya keluar dalam salah satu akhbar laporan tentang maknanya seorang lelaki atau seorang individu yang mendakwa dia mempunyai nasab keturunan Ahlul Bait. Ini sebenarnya 2 tahun lepas dah bising lah sebenarnya cuma, tapi baru sekarang ni jadi isu, jadi masuk dalam pantauan pihak berkuasa. Sebenarnya kita dah sebut lama lah, kita dah tak selalunya tahun 2020 tu dah ada maknanya daripada sahabat-sahabat kita dah bongkar tentang isu penyelewengan, contoh macam artifak palsu kan yang disandarkan kepada Nabi, artifak yang disandarkan kepada Nabi SAW yang palsu kan. Kemudian geng-geng tu lah, geng-geng tu yang latest ni tak salahnya dia ada kaitan juga dengan salah satu ma'had tahfiz ataupun madrasah di area Sungai Buloh ni. Maknanya ada kes, ada isu tentang dari sudut ni apa kita kata dia penyelewengan. Ada kes penyelewengan dana dan juga ada kes yang melibatkan gangguan ataupun apa penderaan. Itu benda-benda macam tu yang kita perlu hati-hati. Dan kita perlu maknanya muhasabah. Maknanya kalau kita tengok hari ini, sebenarnya kalau kita buka dalam laporan REN itu badan polisi, badan yang membuat atau merangka polisi di Amerika Syarikat. REN ni memang dia orang buat perancangan dah lama lah, pembahagian-pembahagian dalam Islam dan sebagainya ni. Dalam tahun 2007 kalau tak salah, memang dalam satu laporan tu memang disebut tentang macam mana dia menggerakkan tentera-tenteranya, tentera-tentera REN ni, maknanya mereka gerakkan untuk menimbulkan keraguan ataupun menimbulkan salah faham dan salah sangka umat Islam terhadap Islam yang benar ataupun terhadap orang Islam. Antaranya adalah zahirkan atau nampakkan bahawasanya orang-orang yang nak berpegang dengan Islam ni adalah orang yang hipokrasi. Nampakkan, zahirkan dalam media-media. So ini kita dah nampak. Sebenarnya kita tak pelik pun laporan-laporan tentang contohnya ma'had tahfiz ada masalah, gangguan ini, kes ini. Betul, kita tak nafikan benda tu berlaku. Benda tu memang kemungkaran kan? Maknanya memang sampai kita katakan hari ini, bukan kata sekolah biasa, sekolah ma'had tahfiz madrasah ni pun orang dah skeptikal dan hantar. Sebab apa? Sebab adanya kes-kes macam tu. Sebab adanya guru-guru yang mungkin kita katakan tidak ada pengalaman, ataupun guru-guru yang kita kata yang biasalah tak ada amanah dan sebagainya, dan seangkatan dengannya yang kita kata yang perlu kita hati-hati dan perlu kita muhasabah. Maknanya muhasabah dari sudut kita pun tak terlepas, maknanya di tempat kita dan juga ataupun di tempat sahabat kita, saudara kita dan sebagainya, mungkin benda tu juga mungkin boleh berlaku. Dan cuba tengok kan, beberapa minggu sebelum ni kita dah tengok macam mana macam-macam kes yang sebenarnya sebelum ni pun dah ada banyak. Kalau ada sahaja orang agama yang melakukan jenayah, maka akan di-highlightkan dengan kita kata dengan akhbar-akhbar tabloid dan sebagainya ni akan menyebarkan, akan membangkitkan ataupun akan apa kita kata membesar-besarkan. Ya, kita tak nafikan perkara tersebut tetap jenayah. Kita tak boleh kata benda yang salah benar ataupun benda yang benar itu salah. Yang salah tetap salah. Cuma kita dari sudut kita ambil pengajaran. Dari sudut ini kalau kita tengok, memang dia akan bagi kesan kepada orang-orang yang masyarakat awam yang mungkin tak dekat dengan agama. Akhir sekali mereka beranggapan kalau hantar ke ma'ad tahfiz ini dan sekolah agama dan sebagainya seangkatan dengannya, maka ini adalah masalah, ataupun mereka beranggapan maknanya bersangka buruk dengan ma'ad tahfiz dan sebagainya. Ini sebenarnya yang perlu difikirkan. Maknanya dari sudut pihak berkuasa dan sebagainya, itulah kita katakan masalah sekarang ni bila
Ya, kita tak fikir masalah bila bila banyak sangat mahat tahfiz seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Terlalu banyak sehingga kualiti tidak ada. Sebab kita tengok hari ini semua orang yang yang pakai kopiah, pakai sorban, pakai jubah tu boleh buka mahat tahfiz. Sedangkan tak ada dari sudut kelayakan. Kan? Dari sudut kita kata ya kelayakan itu yang paling penting untuk menjamin kualiti. Maknanya dari sudut kita kata guru itu sendiri, maknanya kelayakan mudir itu sendiri, apa kelayakan dia, kan, apa apa kita kata adakah dia mempunyai kualiti yang yang sepatutnya ditetapkan, ditentukan, kan, ataupun dia hanya bidan terjun, kan, main terjun saja, ha? Kemudian asal asal ada ada apa ada permintaan maka itu dibuat. Kemudian kita lihat berlaku penyelewengan dan berlaku perkara-perkara yang di luar jangkaan dan akhir sekali boleh merosakkan ataupun menjatuhkan kredibiliti ma'had tahfiz itu sendiri ataupun nama agama itu sendiri. Kan kita kita faham orang semua nakkan anak dia menjadi hafiz Quran untuk menghafal Quran. Semua orang Islam memang nakkan bahkan bercita-cita supaya anak-anak mereka itu menjadi hafizul Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran, menyebarkan Quran. Tetapi kita sedih bila adanya masalah-masalah ini yang mana akhir sekali menyebabkan masyarakat ataupun ibu bapa mereka beranggapan mahat-mahat tahfiz ini semua bermasalah. Akhir sekali dihukum semua. Itu kita tak mahu. Sebab itu memang dah ada dari sudut dari anak saya dari sudut apa dari sudut apa usaha-usaha daripada pihak pemantauan daripada pihak-pihak berkuasa memang dah ada, cuma tak diperkasakan. Kan? Dan kita, memanglah kita kata itulah banyak perkara-perkara yang maknanya berlaku ini kita tak nafikan. Kadang-kadang perkara-perkara tersebut ada ada perkara-perkara yang kita perlu lihat, perhalusi. Yang paling penting adalah tanggungjawab kita semua sebagai seorang Muslim. Maknanya kitalah sendiri yang kena mulakan maknanya pembelajaran dan juga penghayatan itu di rumah sendiri. Itu yang paling penting, maknanya yang paling penting. Bukan kita hanya mengharapkan daripada sekolah ataupun mahat-mahat tahfiz itu saya tu boleh ustaz-ustaz. Maknanya itu mungkin kita kata akan banyak konflik ataupun akan banyak perkara yang mungkin kita sendiri tak mampu nak tanggung. Apabila kita terus perkara itu kita kita hanya bergantung kepada mereka tanpa kita sendiri memperkasakan pada diri kita sendiri, keluarga kita dan orang terdekat. So kita tengok hari ini itu itu antara usaha ataupun perancangan yang cuba dilakukan oleh golongan-golongan munafikin, golongan-golongan yang tak suka kepada agama. Mereka nampakkan mahat-mahat tahfiz, pusat-pusat pengajian agama, ustaz, maknanya imej-imej orang agama ni mereka cuba untuk highlightkan mereka ini adalah orang jahat, penunggang agama dan sebagainya. Ya, kita tak nafikan ada dalam kalangan mereka yang penunggang agama, memang tak nafikan, tetapi bukanlah syarat, bukanlah disebabkan oleh adanya penunggang-penunggang agama ini lalu kita bertindak menghukum agama. Agama kita suci, agama kita murni, agama kita ni Allah Ta'ala pelihara. Cuma orang-orang yang mengamalkan agama itu. Sebab itu ada pepatah dalam dalam kitab terdahulu disebutkan apa? Do what they preach but don't do what they do. Kalau orang agama tu dia ajarkan benda baik, kita buat apa yang dia ajar, tapi jangan buat apa yang dibuat. Do what they preach but don't do what they do. Maksudnya apa yang mereka ajar kebaikan, Al-Quran, As-Sunnah, akhlak yang mulia, akidah yang sahih, kita ikut apa yang mereka ajar. Selagi mana mereka ajar tu benda yang betul. Masalah sekarang ni ajar benda tak betul pula. Itu masalah lah. Kan? Ajar benda yang sahih, kita ikut apa yang sahih, kita ikut apa yang bertepatan dengan Quran Rasul. Tetapi kalau mereka terjebak dalam kesalahan, mereka melakukan penyelewengan, mereka melakukan jenayah, maka jangan kita ikut. Tak, itu kaedah yang asas. Kan? Tetapi masalahnya hari ini bila orang yang menisbahkan diri kepada agama itu buat masalah, buat jenayah dan sebagainya, maka yang terpalit, yang terkena adalah agama. Agama. Itu kita tak nafikan. Kan itu kita akan masuk ini dalam nanti dalam perkara yang keempat ni, kuduah, kuduah kan. Maknanya kita jadikan kuduatun hasanah ataupun uswatun hasanah pada perkara yang apa yang disebutkan pada yang keempat.
disebutkan apa? Syekh mengambil contoh dan tauladan ittikhas al-uswati wal qudwah, kan? Kita tak nafikan sebab orang nak jadi, nak dalam masyarakat ni mereka nakkan ada, mereka nakkan adanya contoh tauladan yang baik. Tetapi bila contoh tauladan yang mereka harapkan itu jatuh ataupun dijatuhkan ataupun menyelewit ataupun terjebak dalam perkara yang mereka sendiri tak sangka, maka itu akhir sekali menyebabkan berlakunya. Kalau orang yang hatinya tak kuat, itu yang jadi masalah tu. Contoh, ada contoh kes yang berlaku melibatkan seorang star celebrity. Semua orang angkat dia sebelum ni, angkat dia, angkat dia, puja dia. Alhamdulillah kita tak, kita Ana ingat lagi waktu awal lagi kemunculan dia ni, Ana pun tak kenal dia. Tapi ada orang tanya kat dalam kuliah. Dia ni ustaz ni, dia suruh dia buat program dia tu kan. Dalam program dia tu suami isteri apa semua, kononnya motivasi. Kemudian dia suruh dia buat confess. Dia suruh confess kesalahan suami isteri tu di hadapan dia. Kemudian menangis-nangis dan sebagainya. Ana ingat lagi waktu itu awal orang tanya tentang dia. Ana kata kalau macam tu dia buat, jangan ikut dia. Tinggalkan dia. Kan, buat tu. Yani buat jenis macam tu kan program. Kita dah tahu benda tu maknanya bercanggah dengan agama, bercanggah dengan perintah Nabi SAW supaya kita menutup aurat. Dekat situ, ya, yeah, confess tu Kristian punya kan. So kat situ kita dah tahu red flag. Dah ada red flag dah. Maknanya kita, itu sebab ada kata kan, kita jangan ikut orang. Kita sendiri yang belajar dan kita pastikan apa yang kita belajar tu memang ada sumbernya. Memang bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kita hanya ambil pendekatan, tak apalah ikutlah ustaz, ha? Ustaz sangka baik saja. Tak boleh dah zaman sekarang ni. Tak betul lah. Tak, kita kata tak logik sekarang ni. Kita hanya kata kat orang, tak apa ikut je ustaz, mana-mana pun sangka baik. Tak, bukan zaman dia dah. Sebab apa? Bila adanya penunggang-penunggang agama, penyeleweng-penyeleweng ini, mereka ini menggunakan agama, ha? Dan ini sebenarnya dalam Quran dan Sunnah pun Nabi SAW dah sebut dah. Dalam hadis Huzaifah, Nabi sebut du'atun ala abwab jahannam, pendakwah-pendakwah yang menyeru di atas pintu-pintu jahannam. Mereka mengajak manusia untuk menyelisihi sunnah Nabi SAW. Qaumun yahtaduna bighairi hadi, kaum yang mengajak kepada sunnah yang bukan sunnahku, petunjuk yang bukan petunjukku. Maknanya yang berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok macam bila ada saja tokoh agama yang hype kan, yang kemunculan dia awal tu hype, kemudian diangkat dia tu dengan terlampau, apa kita kata, terlampau berlebihan, obses kan, akhir sekali menjatuhkan dia juga. Hal tersebut boleh menjatuhkan dia juga. Sebab itu kalau kita tengok dalam petunjuk salaf, kalau kita baca Salafus Salih, kita buka mereka punya sirah. And Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan Umar. Bila Umar bangkit daripada majlis dia, ada anak-anak murid dia ikut dia. Umar kata apa? Umar kata, kenapa ikut aku? Alaka hajah? Kau ada hajat tak? Dia kata, tak ada, saja nak ikut. Umar kata, kalau tak ada hajat, belah. Umar kata, tak ada hajat, belah. Sebab apa? Kalau kita baca lagi tabi'in, atba'u tabi'in, imam-imam yang empat, mereka takut benda-benda tersebut boleh menyelewengkan mereka daripada jalan kebenaran. Mereka takut hal tersebut dapat merosakkan hati mereka. Sebab itu perkara yang paling ditakuti oleh Nabi SAW adalah zallatul alim, ketergelinciran orang alim ataupun orang yang soleh atau orang baik, tergelinciran mereka. Sebab itu disebutkan oleh sebahagian salaf zallatul alim, ataupun disebutkan maksudnya perkataan daripada sebahagian salaf, ketergelinciran daripada seorang alim itu adalah fitnatun lil matbu', ataupun zallatul alim fitnatun lil matbu'. Ketergelinciran atau kesalahan seorang alim atau seorang tokoh, ha? Maknanya akan menyebabkan fitnah kepada orang yang diikuti. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian salaf, ada yang bila mereka ajar, bila sikit, bila orang yang datang tu sikit, dia orang suka. Bila makin ramai, dia orang tak suka. Tak, ini kalau kita baca dalam sirah salaf, itu mereka punya
apa kita kata, cara mereka untuk menjaga hati, cara mereka nak istiqamah supaya mereka tak tergelincir atau mereka tak terpedaya dengan populariti. Itu cara. Tapi cara tu memang tak popular. Cara tu tak popular lah. Sebab tu, kalau kita betul-betul ikut salaf, kalau kat situ kita betul-betul ikut salaf, memang cara tu tak popular. Tak boleh mencepatkan populariti kita. Sebab tu orang kata, berapa tahun dah ustaz mengajar ni? Berapa follower? Dia kata, adalah sikit lah. Kalau yang datang kelas kita pun tak ramai, tapi kita pun kata alhamdulillah. Kalau ramai tu kita takut. Ana teringat lagi guru kami, Syekh Saleh Al-Usaimi hafizahullah. Dia guru ketika dia ada program Barnamish Muhimmatil Ilm, satu program setiap tahun, program tahunan. Dia mengajar kitab-kitab yang utama untuk asas penuntut-penuntut ilmu. Dia setiap tahun akan diulang kitab yang sama. Jadi ana follow program tersebut, ada ikut majlis tersebut. Ana rasa 3 ke 4 tahun. Maknanya setiap tahun. Tapi ana nampak dia punya, ana follow dia punya flow. Tahun pertama tak ramai. Sebab dia first kan. Tahun kedua pun bertambah sikit. Tahun ketiga bertambah. Tahun yang keempat paling ramai. Tapi ana nampak flow Syekh. Ana tengok, ana perhati akhlak Syekh. Cara Syekh hadapi menunjukkan dia memang istiqamah dan menunjukkan dia memang ikut manhaj salaf dalam hal tersebut. Sebab anda tak tengok benda tu, anda tak nampak, tak jumpa pada orang lain. Tapi kita nampak pada seorang Syekh Salafi ahli sunnah yang betul-betul amankan ilmunya. Bila tahun yang keempat tu ramai, penuh Masjid Nawawi tu, penuh kawasan itu penuh. Sampai kita pun tengok, kita pun tak cukup tempat dan kita kena pergi awal. Penuh, ramai sangat. Sampai datang daripada Kuwait, daripada Qatar, bas. Maknanya datang ramai nak menuntut ilmu di Malaysia. Itu tahun yang keempat atau kelima yang berikutnya. Makin ramai. Akhir, bila khatam majlis tu kan, selalunya tahun yang pertama kedua kami akan sempat jumpa Syekh, salam dengan Syekh, sembang sikit-sikit. Tapi tahun yang ramai tu, bila khatam tu Syekh, kita dah nampak Syekh punya nada pun dah lain. Bila Syekh bagi nasihat, Syekh ungkap, Syekh selalu akan baca apa najmul apa baca khatam, bacaan nasihat dia tu, dia ada buat satu majlis khatam. Bila majlis khatam tu, Syekh akan bagi wasiat dan Syekh akan bagi nasihat. Yang terakhir yang ramai tu Syekh bagi, memang kita nampak perubahan dari sudut apa kita kata, dari sudut Syekh bagikan peringatan tu, Syekh kata berapa ramai orang, seakan-akan mana Syekh ingatkan diri dia, berapa ramai orang yang terpedaya dengan kasrah, dengan ramai orang pengikut dan sebagainya. Seakan Syekh bagi peringatan pada diri dia. Kemudian bila last habis majlis tersebut, kami nak pergi cari Syekh, hilang. Tak ada. Kami nak pergi cari Syekh, hilang. Tak ada. Tak seperti sebelum-sebelum yang hilang. Jadi kat situ anda dapat belajar satu akhlak yang mulia. Dan memang itu, kalau kita baca dalam sirah salaf, memang itulah yang salafus salih takutkan. Dalam kalangan, bukan kata ni tau yang hebat-hebat, sahabat Nabi Umar. Kemudian kalau kita baca lagi, ramai lagi. Kalau kita nak senaikan, ramai lagi. Mereka ingatkan kepada anak-anak murid mereka, iyyakum wasyuhrah. Kan? Berwaspadalah kamu dengan populariti. Ma ataitu ahadan min at-tabi'in illa waqad hadharani min ash-shuhrah. Tidak ada seorang pun yang aku datangi daripada guru-guruku dalam kalangan tabi'in melainkan mereka memberikan amaran, memberikan peringatan tentang bahayanya populariti, bahayanya syuhrah. Dia orang bagi peringatan. Kan, bagi peringatan. Jadi kalau kita tengok balik, itu sebenarnya yang mungkin kita, benda ini antara yang tak popular lah. Tak popular maksudnya, kalau yang popular ni mestilah kena ramai. Mestilah kena penuh kan? Mestilah kena penuh. Kalau penuh tu barulah orang akan kata dia ada karamah, dia ada berkat, dia ini. Kan? Tak semestinya. Kita kata kan, tak semestinya. Boleh jadi memang Allah Ta'ala jadikan penerimaan. Sebab kita tak boleh pula sangka buruk dengan saudara-saudara kita. Kan, sahabat-sahabat kita, asatizah kita, masyayikh kita, yang Allah memang letakkan dia, individu tersebut memang dia dapat penerimaan ramai.
Memang majlis dia orang ramai suka datang. Kita tak boleh sangka buruk pula, kita kata dia gila populariti, tak, tak boleh. Tak, memang Allah Ta'ala jadikan ada hamba-hambanya yang dia jadikan penerimaan orang ramai. Dan itu mungkin disebabkan keberkatan yang ada pada amalan dia yang kita tak tahu, ataupun banyak yang Allah Ta'ala boleh jadi. Dan boleh jadi orang yang datang, yang datang sedikit tu juga ada kita kata keberkatannya, tetapi mungkin berbeza dari sudut yang datang ramai. Kan? Yang penting kita tak boleh sangka buruk dengan mana-mana guru kita, asatizah atau sahabat kita yang Allah Ta'ala jadikan penerimaan orang datang kepada itu lebih ramai. Itu kita kata nikmat Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Kita, yang penting kita jangan anggaplah orang yang datang majlis dia ramai itu kita terus kita sangka buruk. Tak semestinya. Tetapi kita nak bagi tahu yang salah takut tadi dan bimbang. Takut bila boleh mengubah pendirian mereka. Dan mereka berwaspada. Berwaspada dan berhati-hati daripada syuhrah, daripada populariti itu. Kerana memang betul, berapa ramai orang yang boleh berubah, ha? Maknanya daripada kebenaran kepada kebatilan apabila diuji Allah SWT dengan asyurah. Itu contoh yang kita tengoklah. Maknanya kita tengok sendiri dan kita belajar daripada guru-guru kita. Maknanya mereka tak kisah. Sampai kalau siapa yang ingat, ada pernah tersebar dulu gambar di Masjid Nabawi. Seorang syekh ni, dia ada seorang yang ada murid. Dekat kursi dia tu seorang yang ada murid dia, tapi dia tetap mengajar. Kan? Nah, itu sebenarnya mengisyaratkan kepada kita apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi SAW diperlihatkan tentang umat-umat para Nabi. Kan? Waraitu an-Nabi laysa ma'ahu ahad. Ada Nabi yang dia tidak ada seorang pengikut pun. Bayangkan. Wal-Nabiyu ma'ahu ahad. Ada Nabi yang seorang saja pengikut. Ada Nabi yang ada dua pengikut. Ada Nabi yang ramai. Jadi kita alhamdulillah lah. Ha? Majlis kita ni tak ada lah kata seorang mari. Ramai lah juga kan. Maksudnya apa? Kita katakan kalau kita nak bandingkan dengan apa yang Nabi SAW sebut. Kan? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut Nabi Nuh AS. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Bayangkan Nabi Nuh AS 950 tahun berdakwah. Tidak beriman kepadanya Nuh melainkan sedikit. Sebab itu datang dalam riwayat Ibn Abbas, ada juga riwayat yang sebut yang dalam tempoh 950 tahun Nabi Nuh berdakwah hanya 8 orang pengikut atau 80. Dia ada dua riwayat sebut 80 atau 8. So bayangkan 950 tahun. Kan? 950 tahun. Ha? Sebab itu apa yang kita lihat dari sudut apa? Dari sudut kebiasaan masyarakat, maknanya yang cuba untuk mengangkat tokoh-tokoh ataupun individu yang tertentu ini disucikan ataupun diangkat dan dipuji dengan terlampau obses dan terlampau hulu, melampaui batas, sebenarnya itu menyalahi petunjuk salaf. Menyalahi petunjuk salaf. Ha? Maknanya kalau kita tengok dari sudut itu, maknanya itu perkara-perkara yang kadang-kadang kita perlu fahami. Yang kadang-kadang dalam syarikat kita ni dia ada satu penyakit lagi. Dia macam diletakkan sebab apa, macam diletakkan macam agama, kan? Dalam urusan agama pun dia nak nilai melalui dunia juga. Contoh macam yang anda perasan, sebab apa individu tersebut tu ataupun individu yang baru-baru ni yang kecoh tentang kes, kan, yang kita kata jenayah yang melibatkan individu-individu tertentu ataupun tokoh-tokoh yang tertentu, wal'iyadu billah, kita minta lindung, ha? Maknanya yang melibatkan tokoh-tokoh agama, ha? Dan apabila perkara tersebut disabitkan kesalahan itu, maknanya akhir sekali menimbulkan kehairanan kepada masyarakat dan menimbulkan kehairanan kepada semua orang. Ha? Sebenarnya benda-benda tu sudah ada dah dalam isyarat-isyarat dalam perkataan salaf. Memang di akhir zaman memang akan berlaku perkara-perkara yang menimbulkan kehairanan bagi orang-orang yang baik. Antaranya adalah apa, dengan adanya orang-orang yang menyelewengkan agama. So kita tak boleh, bila kita pegang dengan Quran dan Sunnah ni, hadis Nabi, asar, salaf, kita takkan pelik lah. Orang lain mungkin akan pelik. Kata, macam mana ni ustaz boleh buat macam ni, ha, kan? Selalu kita akan dengar, macam mana ni dia orang agama tapi dia buat jenayah macam ni, macam mana dia boleh selewengkan ini gini gini gini, kan? Jadi sebenarnya dah ada dalam asar,
dalam hadis. Kita ambil satu contoh. Macam contoh perkataan daripada sebahagian salaf, ayat Quran yang cerita tentang inna kathira minal ahbab waruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Itu contoh dalam Quran, boleh hadir kan? Surah At-Taubah ayat 34 contohkan. Kalau kita buka dalam surah At-Taubah ayat 34, ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang beriman, sesungguhnya ramai dalam kalangan ahbar wal ruhban, yani ulama-ulama, maknanya ahli-ahli ibadah, ahbar yang merujuk kepada ulama Yahudi, wal ruhban merujuk kepada rahib-rahib pendeta-pendeta Nasrani, la yakuluna amwalan nas bil batil, benar-benar mereka memakan harta benda manusia dengan cara yang batil. Setengah orang bila dibaca ayat ini, dia kata itu Yahudi ustaz, itu Nasrani, Islam tak ada. Macam mana kita nak jawab? Itu pentingnya kita kena faham Quran berdasarkan pemahaman salaf, berdasarkan tafsiran Nabi SAW dan para sahabat. Kalau kita faham pemahaman kita, memanglah itu yang kita tak rasa apa-apa tu. Bila kita baca, oh ini orang Yahudi Nasrani, orang Islam tak ada, semua baik-baik. Salah. Yahudi dan Nasrani. Ya, Allah Taala sebut inna katsiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Ramai dalam kalangan ulama Yahudi, ahbar, pendeta-pendeta Nasrani, rahib-rahib, ruhban, benar-benar makan harta benda manusia dengan cara batil. Baik, Nabi SAW sebut apa dalam hadis baginda SAW? Nabi kata, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hufrat ad-dab atau juhrat ad-dab la dakhaltum. Kamu pasti akan mengikuti atau menuruti jejak langkah golongan sebelum kamu, sejengkal demi sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehingga mereka masuk ke dalam lubang dab, yakni biawak padang pasir pun kamu akan turut masuk. Kemudian para sahabat tanya, al-Yahud wa al-Nasara, adakah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW sabda, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi itu contoh macam mana kita nak faham. Kalau kita buka dalam tafsir ayat, kalau kita buka dalam tafsir Ibn Kathir, kan, contoh tafsir Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir akan bawakan riwayat tentang daripada salaf, iaitu mereka golongan-golongan yang akan datang, akan yang apa, yang dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan, maknanya umat-umat yang akhir zaman, maknanya termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu akan menggunakan atau mengeksploitasi agama demi kepentingan dunia mereka. So, daripada situ ayat tu, maknanya kalau kita buka dalam asas salaf sangat banyak. Tak salahnya, salah satunya adalah apa yang disebutkan daripada Ka'ab al-Ahbar tentang golongan yang hati atau lidah-lidah mereka itu manis. Maknanya mulut-mulut mereka itu pandai bercakap, berkata-kata, tetapi hati-hati mereka itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan, kita kata, keburukan, kemunafikan. Dan
dulu kita pernah kongsi kan, ini kita kongsi balik, nanti kita tengok balik asar ataupun hadis tersebut, kita akan kongsikan nanti kemudian. Tapi nak bagi tahu di sini, itu contoh, maknanya yang kita tengok sekarang ni kan, maknanya kita tengok sekarang ni maknanya macam-macam yang melibatkan orang-orang yang menisbahkan diri kepada agama itu dipandang serong. Apabila adanya sebahagian mereka itu menyelewengkan agama atau menyelewengkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka, apa-apa sahaja kisah, tak kira apa sahaja, semua tu asasnya ada dalam Quran dan Sunnah. Sebenarnya kita sebagai orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, maknanya kita tak rasa pelik pun. Sebab memang Allah Ta'ala dah sebut tadi dalam surah Taubah tadi, itu juga akan berlaku. Apa yang berlaku pada umat terdahulu akan berlaku pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makin kita dekat dengan akhir zaman ni, makin ramai, makin banyak. Dan apa poin dia dekat sini, apa yang kita boleh dapat faedah daripada apa yang berlaku, sebenarnya perkara-perkara tersebut sebenarnya menambahkan lagi keimanan kita kepada apa yang disebut oleh Allah dan Rasul. Faham? Contoh macam tanda-tanda kiamat kan, bila kita baca tanda-tanda kiamat ni, bukan sebenarnya tujuan kita baca tanda-tanda kiamat ni kita nak tuduh orang tu, kita nak tuduh orang ni, kita nak cakap orang ni Mahdi, orang tu Dajjal, orang ni, bukan. Itu salah. Bila kita baca tentang hadis-hadis tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, kita nak dapat iman tu. Iman tu maknanya kita bertambah yakin bahawasanya anna nabiyyana Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah wa qawluhu haq wa wa'duhu haq wa kalamuhu haq wa hadithuhu haq kulluha haq. Kita nak dapat keimanan yang sempurna, apa yang Nabi SAW bagi tahu itu benar, apa yang Nabi sampaikan itu benar, apa yang Nabi SAW ramalkan itu benar. Itu saja. Macam contoh sebelum ni hadis yang kita sebut tentang tanda-tanda kiamat, tentang antaranya Nabi SAW suruh kita beramal sebelum berlaku enam, atau bila dah berlaku enam perkara kan, yang kita sebut tentang banyaknya pengawal atau banyaknya polis-polis, itu sebenarnya menambahkan keimanan kita, menambahkan keimanan kita kan. Bai'ul hukmi, berlakunya jual beli pemerintahan, rasuah, makin banyak penyelewengan, itu menambahkan keimanan kita dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Lebih lagi kita nak beramal dan lebih lagi kita nak tingkatkan apa segala perintah Allah Subhanahu Wataala yang Allah perintahkan kepada kita, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya, kita nak kita perkasakan lagi. Itu tujuan sebenarnya bila kita sebut tentang perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat dan sebagainya, ambil pengajaran dan dalam masa yang sama kita lihat apa yang ada dalam Quran dan hadis, maknanya kita timbang dan kita ambil pengajaran itu supaya kita menambahkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, dan menambahkan ketaatan kita kepada Allah, dan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita ke dalam lembah kebinasaan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Kalau kita tengok benda-benda ni, kita kena didik masyarakat kan. Mana kita orang yang belajar agama ini, kita kena bagi tahu kepada masyarakat benda-benda macam tu dah ada dalam Quran dan Sunnah, dan kamu jangan pelik, dan jangan sesekali kamu menyalahkan agama, jangan sesekali kamu menyalahkan orang agama. Bila ada mana-mana individu, mana-mana orang yang menisbahkan diri kepada agama melakukan jenayah, melakukan kesalahan, kamu tidak boleh menghukum seluruh orang yang berpakaian agama, orang yang menzahirkan perwatakan agama itu, kamu menghukum semuanya sama seperti apa yang kamu lihat. Itu adalah kezaliman. Media-media barat, media-media yang ada penyakit dalam hati mereka ini, dalam kalangan munafiqin, inilah yang mereka lakukan. Kalau kita tengok sekarang kan, maknanya budaya melakukan apa kita kata bersenda gurau dalam perkara-perkara yang melibatkan hukum hakam, melibatkan agama, ini makin berkembang. Kalau ada saja orang agama buat salah, mereka akan menghina agama. Mereka akan bukan tujuan mereka nak menghina orang tu, tapi bahkan ada sampai yang buat drama, buat filem, buat video dan sebagainya, istihza, buat benda-benda yang kita kata mereka nak beranggapan maknanya benda-benda agama itu boleh dibuat hiburan ataupun boleh dibuat sebagai senda gurau, gurauan dan sebagainya. Itu kita kata itu antara
yang anda sebutkan tadi, apa yang disebutkan dalam salah satu laporan REM tahun 2007 macam tu, lebih kurang, bagaimana modus operandi mereka untuk mengkucar-kacirkan apa dia, agama yang benar ini, dengan mereka cuba untuk mengangkat tokoh-tokoh yang tertentu yang kononnya membawa imej yang lebih liberal dan sebagainya. Kemudian mereka nak jatuhkan apa yang mereka namakan sebagai Islam, yang mereka letakkan dalam kategori sebagai golongan radikal ataupun ekstremis, yang mereka namakan pada golongan-golongan yang mereka tidak suka. Sebenarnya tasnif yang mereka buat, pembahagian mereka buat itu sebenarnya mereka nak meruntuhkan Islam daripada dalam. So, itu antara modus operandi mereka. Antaranya yang kita sebut tadi, banyakkan zahir penzahiran hipokrasi dalam orang-orang agama. Ha, itu yang kita kena hati-hati tu. Ha, kita kena hati-hati. Ha, kita punya apa, kita kena tutup pintu-pintu yang boleh membawa ataupun ya, kita kat sini kita ramai ustaz. Ha, benda tu juga, kalau berlaku pada ustaz lain, perkara yang sama juga, fitnah yang sama juga boleh berlaku pada guru-guru kita dan ustaz-ustaz. Sebab itu kita kena bekerjasama, kita kena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Saling bertolong-tolong dalam perkara yang mengajak kepada ketakwaan, bukan saling tolong-menolong dalam perkara yang mengajak kepada dosa dan juga pemusuhan, penentangan terhadap Allah dan Rasul. Wal 'iyadhu billah. Jadi kita dimaklumkan maknanya itu antara perkara yang kita boleh ambil pengajaran dah. Daripada kita tengok tadi, daripada perkara yang kita sebutkan tentang membekasakan ma'ahat tafih tadi. Dan so, institusi tafih ni adalah institusi yang mulia sebenarnya. Tetapi dia dijatuhkan martabatnya itu oleh sama ada musuh daripada dalam atau musuh daripada luar. Macam itulah modus operandi yang musuh-musuh Islam banyak. So antaranya mereka gunakan media. Kan media kan. Sebab so, itu kalau kita tengok kalau orang bawa takkan agama saja, sampai hari ini masih lagi ada skeptikal. Kan maknanya benda-benda tersebut. Ya, kita tak nafikan. Ada memang benda yang penyelewengan itu memang tak nafikan, datang daripada golongan-golongan yang berpakaian agama juga. Kita tak boleh diamkan kemungkaran mereka. Kita kena ingkar kemungkaran. Contoh macam yang disebut tadi, kes yang melibatkan artifak palsu, kemudian menisbahkan hadis-hadis Nabi SAW secara palsu, atau menyebarkan hadis-hadis palsu, menyebarkan benda-benda syirik, benda-benda khurafat, benda-benda yang dahsyatul umur, buka-buka tokoh tambah dalam agama. Ha? Semua itu kita perlu lihat dengan mata iktibar, dengan kita mengambil pengajaran. Ha? Bukan kita tengok saja kan benda tu, ataupun kita macam macam ada setengah orang dia nampak macam kita hentam saja mereka. Ha? Kita bersama-sama, kadang-kadang kita tak sedar kita dalam kita hentam tu kita berada dalam saf yang sama pada saf orang-orang yang benci Islam. Kita tak sedar kan. So kita kena hati-hatilah. Berpada-pada. Maknanya jangan, kita tahu maksudnya kadang-kadang orang sebahagian orang yang mengaji, ha? yang kita kata yang mendakwa ikut sunnah pun kadang-kadang boleh terbabas kan. Kadang-kadang kita terlampau benci golongan yang kita mungkin nampak penyelewengan, sampai kadang-kadang kita maknanya tak sedar kita dah membenci agama tu sendiri kadang-kadang kan. Ya, kita tak nafikan benda tu melibatkan penyelewengan, jelaskan penyelewengan, tapi dalam masa yang sama kita kena hati-hati kerana musuh-musuh ini sentiasa mengambil kesempatan. Ha? Itu berkenaan dengan kita kata apa yang kita perlu, tanggungjawab kita nak memperkasakan macam atafin tadi. Dari sudut apa, kualiti. Dari sudut kita kata maknanya dari sudut kita kata pengamalan, ha? Kan, kualiti maknanya apa dia, guru yang ada, ha? Kualiti tempat pengajian itu, maknanya itu semua tu kita kena lihat dan kita kena perhati dan perhalusi. Kalau di sini kita, kalau kita ni ada masing-masing ada peranan masing-masing, ha? Maknanya kita perlu ingatkan kepada saudara kita dan sebagainya, bukanlah dilihat dan ditinjau pada semata-mata pencapaian duniawi, pencapaian yang membentuk kita kata duniawi, tapi yang paling penting adalah apa yang menepati manhaj salaf itu. Sebab itu kalau kita, sahabat-sahabat kita yang ada maknanya mereka menggerakkan manhaj tafiz, madrasah dan sebagainya, guru-guru kita, yang tu yang kita kena perkasakan, yang kita kena tolong. Ha? Kita kena bantu dan kita kena maknanya nasihat. Dan kalau ada benda-benda yang mungkin kekurangan dan sebagainya, kita
kita pakat-pakat tampung. Bukan kita membiarkan, contoh macam tadi, golongan-golongan yang ada penyakit dalam hati tadi, orang munafik dan sebagainya, musuh-musuh Islam ni, cuba untuk mereka nak datangkan masalah, kemudian membuat fitnah dan sebagainya. Sebab itu kita kena hati-hati. Sekarang ni yang menjadi tumpuan adalah tempat-tempat yang nak bawa kepada agama ni. Madrasah, ma'atafih, ini yang akan jadi tumpuan. Maknanya syaitan-syaitan dalam kalangan manusia untuk mereka nak ganggu gugat, mereka nak datangkan maknanya fitnah, nak mereka nak, ya kan? Maknanya mereka nak buat fitnah kepada tempat-tempat yang menyeru orang kepada agama, menyeru orang kepada Quran dan Sunnah. Betul tak? Itu kerana kita tak nafikan benda tu yang akan berlaku. Sebab kalau kita tengok trend macam laporan-laporan berita kan, dia akan bawa benda-benda tu. Tengok kan, kalau kita tengok mungkin dah terkena pada tempat lain, mungkin tempat tu mungkin tempat bid'ah, mungkinlah kita kata tak apa, biarlah kena ahli bid'ah kena kan. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tetap ada walak kepada orang Islam. Dan bila dia melibatkan orang Islam, kita kena rasa benda tu adalah tanggungjawab kita kan, kita memperbetulkan dan kita melakukan perkara yang apa kita kata bukan hanya kita melihat tu dan kita bergembira dengan musibah yang terkena mereka. Kerana boleh jadi benda tu berlaku juga di tempat kita ataupun di tempat saudara kita, sahabat kita kan. Kadang-kadang ada orang ni bila dia kata biarlah tempat tu mahat tapi tu ajar pada bid'ah pula seronok kan, ya kita tak boleh, maknanya ya mungkin disebabkan bid'ah dia tu kan, benda yang maknanya guru tu mungkin tak menekankan tentang masalah sunnah, mengikuti sunnah dan sebagainya, akhir sekali membawa kepada penyelewengan dan sebagainya kan. Tetapi kita tak bolehlah kita beranggapan kita juga akan terselamat. Kita kena berwaspada dan hati-hati kan. Jadi itu kalau kita tengok banyaklah banyaklah kalau kita belajar daripada apa yang berlaku contoh di Yaman, contohnya macam mana berlaku tempat-tempat pengajian itu. Maknanya bila ada orang yang berniat jahat, mereka masukkan orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hati ini ataupun kita tak tahu ejen-ejen mereka yang cuba untuk mengganggu gugat, untuk membawa fitnah. Antaranya yang ada paling terkesan dan paling teringat sekali apa yang berlaku di Yaman dulu sehingga menyebabkan berlakunya perpecahan yang besar dalam kalangan, dalam barisan ahli sunnah, disebabkan tersebarnya perkara-perkara yang berkait dengan khilaf yang berlaku antara guru-guru. Diapi-apikan, perselisihan itu dibesar-besarkan, diapi-apikan sehingga menyebabkan masyayikh bergaduh. Kita pernah sebutkan contoh sebelum ni kan, sampai naik ke mahkamah, sampai bergaduh, sampai berpecah. Kita tak mahu itu berlaku. Kita ambil pengajaran. Kita tak mahu, maknanya ada dekat, senang nak ceritanya, kita tak mahu, maknanya kita sepatutnya tempat kita ini yayasan taklim contohnya, kita menekankan pembelajaran, pengajian, fokus kita kepada taklim. Kita nak sampaikan orang Al-Quran, As-Sunnah, taklim. Kita tak mahu kita disibukkan dengan perkara-perkara yang boleh memecah belahkan barisan ahli ilmu, barisan penuntut ilmu kan, dengan bawa maknanya benda-benda yang kita kata yang di luar apa yang sepatutnya kita fokus kan. Maknanya gosip sana, gosip sini, contoh kan, maknanya itu semua adalah perkara-perkara yang kita perlu belajar. Maknanya itu yang menyebabkan sampai tahap berlakunya perpecahan yang sangat dahsyat di, bukan dalam kalangan orang Islam tau, bahkan dalam kalangan ahli sunnah. So kena hati-hati, maknanya ada musuh-musuh itu sentiasa mereka menggunakan, mereka mencari kelemahan. Mencari kelemahan dan mereka akan menggunakan kelemahan tersebut, akan menjatuhkan apa kita ahli kebenaran dan orang-orang yang membawa kepada kebenaran, menyeru kepada kebenaran. Sebab itu apa kesatuan yang ada ataupun apa kita kata kesatuan yang ada sesama penuntut ilmu itu perlu dikuatkan, perlu dikukuhkan. Maknanya kita sentiasa maknanya mendahulukan al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam itu. Persaudaraan Islam. Siapa lagi kalau bukan penuntut ilmu? Penuntut ilmu lah pertama sekali, orang yang pertama sekali yang perlu menekankan persaudaraan Islam. Maknanya apa sekali fitnah, ujian yang membadai, maknanya kita akan hadapi dengan apa? Kekuatan
yang Allah Taala perintahkan, waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dan janganlah kamu berpecah belah. So itu ada teringat perkataan seorang syekh. Dia kata, kalau kamu belajar sunnah, kamu lagi pecah belah, ada masalah lah sunnah yang kamu belajar. Tapi kalau kamu belajar sunnah, kamu makin bersatu, kamu makin saling rahmat merahmati, kasih mengasihi sesama kamu. Kamu menjadi orang yang kita katakan yang seperti para sahabat Nabi, sesama mereka ruhama ubainahum, saling mengasihi sesama mereka. Bertambah kasih sayang sesama kamu. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kamu saling berpesan-pesan dengan tiga, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan saling berpesan-pesan dengan kesabaran, saling berpesan-pesan dengan marhamah, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Kalau itu kamu makin belajar sunnah, kamu makin sayang dekat saudara kamu, kamu makin sayang dekat guru kamu, kamu makin sayang dekat sahabat-sahabat kamu, kamu makin sayang kepada saudara-saudara se-Islam, se-ukhuwah kamu, maka itu tanda kamu belajar sunnah itu betul. Dan betul, kalau kita perasan, kalau makin belajar sunnah, makin dia nak bergaduh dengan orang. Bukan bergaduh dengan orang salah pun, bergaduh dengan orang baik. Tak bertegur sapa dengan sahabat, tak kerana masalah khilaf dan sebagainya sampai boikot, memboikot. Ini kita kata masalah. Itu menunjukkan apa yang kita belajar itu tak berkesan. Kan? Makin belajar, makin kita bermusuh. Makin belajar, makin kita sangka buruk dengan saudara kita. Makin kita sangka buruk dengan guru kita. Makin kita sangka buruk dengan sahabat-sahabat kita. Itu tak betul. Sebab itu, makin kita belajar, makin kita bertambah, kita kata, ukhuwah, persaudaraan kita tu. Dan rasa kita ini sentiasa bersama. Maknanya, dari sudut hati kita bersatu, berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang penting. Maknanya, muhasabah daripada apa perkara yang kita kata melibatkan kewajipan kita terhadap Quran tu, dia maknanya meluas. Dia bukan sekadar kita datang belajar Quran kemudian habis macam tu saja. Datang tak, kita kena hayati apa yang kita belajar. Apa yang kita belajar kan? Apa yang perintah dan ajaran Al-Quran yang kita perlu amalkan? Yang kita perlu amalkan. Di situ maknanya apa yang kita sebutkan tadi, maknanya perkasakan kelima-lima kewajipan kita ini, maknanya dari sudut bacaan, dari sudut kita kata hafalan, apa institusi yang memperkasakan dari sudut maknanya hafalan Quran ni, makna tahfiz itu, kita yang kena support, kita yang kena bantu. Dan kalau ada benda-benda penyelewengan dan sebagainya, kita kena maknanya perbetulkan, bukan kita menjatuhkan terus. Kita tak mau nanti 10 tahun akan datang, orang akan nampak semua ma'ahad tahfiz, semua tempat-tempat pusat pengajian yang mengajar kepada Quran dan sebagainya, orang akan pandang serong. Kita tak mau sampai tahap ada orang Islam yang disanggup hantar ke sekolah Cina anak dia, kerana dia bagi alasan sekolah ma'ahad tahfiz dan sebagainya, ustaznya tidak berakhlak, ustaznya, gurunya ini ada masalah dan sebagainya. Kita tak mau macam tu. So kita pakat-pakat support yang kita dah ada sekarang ni, kita pakat-pakat maknanya support, maknanya apa yang kurang maknanya kita tampung. Kan sekarang ni dah ada, maknanya idea yang mana nak hantar sekolah yang kita kata ya, mungkin dia dapat dari sudut duniawi, tetapi akhir sekali kita takut dan bimbang orang akan sangka buruk kepada institusi ma'ahad tahfiz. Yang rugi adalah orang Islam. Dan macam mana kita nak dakwah? Macam mana kan? Maknanya ini yang makin berlaku sekarang ni dalam masyarakat kita, sangka buruk terhadap agama disebabkan orang agama. Dan ini kita kena hati-hati dan kita kena berwaspada. Kemudian yang ke berapa? Yang ke empat. At-tadabbur. Yang ketiga al-khif tadi, maknanya hafalan tadi, kita dah sebut tadi apa yang maksud. Dan tadabbur. Ha? Dan tadabbur ini kita kena faham. Tadabbur ini dia adalah tujuan penurunan Al-Quran itu sendiri. Liyadabbaru ayatihi. Maknanya Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang jelas. Ha? Maknanya Al-Quran itu diturunkan untuk kamu mentadabburi ayat-ayat, ha? Dan untuk dijadikan pengajaran. Dan itu sebenarnya sangat banyak dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. So Allah Ta'ala menempelak orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Jadi ditadabur ini adalah tujuan utama Al-Quran itu diturunkan, supaya kita memahami.
supaya kita mengambil iktibar, menghayati. So tadabbur ni dia lebih, bukan sekadar kita tahu makna, bukan sekadar kita tahu tafsir, bahkan macam mana kita nak mengamalkan, kita nak apa ni, kita kata nak implementasi, kita nak praktikkan pemahaman dan tafsir ataupun makna yang ada dalam Quran itu untuk kita amalkan dan untuk kita, setelah kita hayati dan kita tadabburi. So tadabbur ni dia adalah apa, perkara yang penting. Anda rasa dah banyak dah, kita pun ada banyak kelas tadabbur, banyak kelas tafsir, banyak tadabbur, ya. Maknanya tapi kita kena ingatkan tentang apa perkara tadi penting, iaitu apa yang kita sebutkan sebelum-sebelum ini. Dan banyak kali kita ingatkan, maknanya tadabbur itu mestilah melalui proses yang benar, iaitu mestilah difahami melalui tafsir yang benar, tafsir yang sahih, dan difahami dengan makna yang benar juga. Bukan kita tadabbur dengan kita kata tanpa mengikut petunjuk yang benar. Kerana Al-Quran ini bukan turun pada hati guru kita. Al-Quran ini bukan turun pada hati kita. Al-Quran ini turun kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau berdebat dengan golongan Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah juga pakai Quran. Golongan yang sesat juga pakai Quran, tetapi mereka mentafsirkan Quran mengikut pemahaman mereka. Sebab itu Imam Ahmad kata, Quran tak turun pada hati kamu wahai Ibnu Abi Duat. Quran turun kepada hati Muhammad. Seorang saja Quran turun pada hati seorang. Maknanya semua manusia perlu faham Al-Quran yang turun kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mesti kena faham, wajib faham Al-Quran itu macam mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam faham. Macam mana yang difahami oleh para sahabat. Macam mana yang difahami oleh tabi'in, atba'u tabi'in. Dan inilah apa kita kata perkara yang paling susah sekali untuk kita nak seru. Sebab orang ini baca Quran, tapi dia agak susah kalau kita nak seru kepada pemahaman yang benar tu, kerana masing-masing dah mengikut pemahaman yang ada, yang sudah sebati. Sebab itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu bila ditanya, Quran yang turun ni satu saja, tapi kenapa boleh berselisih lagi? Sebab hawa nafsu. Sebab orang ikut Quran mengikut hawa nafsu. Yeah, di faham Quran, di tafsir Quran ikut hawa nafsu. Itu adalah golongan yang menyeleweng. Itu pun kita kena hati-hati. Baik, tadabbur kemudian al-amal. Yang tu yang terakhir. Kita nak amalkan Quran. Nak amalkan Quran. Apa yang kita sebutkan tadi itulah tuntutan kita nak amalkan Quran. Apa yang kita sebutkan sebelum ini, memperkasakan itu tafsir, memperkasakan pembacaan Quran, memperkasakan maknanya membantu dari sudut menyeru kepada mendengar Al-Quran. Apabila kita membantu kepada dakwah kepada Al-Quran, pengajian-pengajian Quran diperkasakan. Dan jangan kita bosan, dan jangan kita cepat bosan. Kenapa Quran saja, kenapa Quran tak? Kalau kita bosan, maknanya itu bermakna kita cepat bosan dengan kalam Tuhan kita. Betul tak? Kan ada orang, setengah orang kata, apa asyik-asyik tadabbur Quran, asyik-asyik faham Quran, asyik-asyik tafsir Quran, kan? Jadi kita kata itu kerana itu adalah apa? Tujuan. Maknanya Al-Quran itu diturunkan. Cuma dalam masa yang sama, kita tak nafikan maknanya pembelajaran ilmu-ilmu yang lain. Itu maksudnya. Kita tak nafikan kepentingan mempelajari ilmu-ilmu lain. Kerana kesemua ilmu-ilmu yang kita belajar, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu sirah, ilmu tarikh, ilmu hadis, semua itu dalam rangka nak memahami Al-Quran. Semua itu berkhidmat kepada Quran, berkhidmat kepada sunnah. Sunnah juga kita kata menjelaskan Al-Quran. Al-Quran dan amal kepada Quran itu sebenarnya sunnah itu sendiri. Sebenarnya kalau kita tengok orang yang ikut sunnah, dia confirm akan ikut Quran. Tapi tak semua orang ikut Quran akan ikut sunnah. Okay. Sebab itu orang yang berada di atas kebenaran, dia tak dipanggil ahlul Quran, dia panggil ahlul sunnah, ahlul sunnati wal jamaah. Dia tak sebut ahlul Quran wal jamaah. Apa rahsia? Kerana orang yang ikut sunnah, dia pasti ikut Al-Quran. Sebab Al-Quran, sebab as-sunnah itu adalah praktikal bagi Al-Quran. Sebab Nabi SAW kata Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Peribadi Nabi SAW adalah Al-Quran. Maknanya kalau kita nak tengok orang yang mempraktikkan Al-Quran, orang pertama yang kita kena tengok Nabi Muhammad SAW.
Bukan kita tengok pada diri kita, bukan kita tengok pada orang-orang tertentu dan sebagainya. Dan itu kita akan bincangkan nanti insyaAllah pada perkara yang keempat, ataupun prinsip yang keempat, mengambil contoh dan tauladan, ittikhadul uswati wal qudwah, pada kelak akan datang insyaAllah. Baik, naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.